Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Dhananca dhammacariyaca etang manggala mutamanti. Sangga yang saya hormati, para pandita, para ibu, bapak semuanya, saudara-saudara, anak-anak, semuanya yang berbahagia. Besok adalah bulan purnama, hari uposatha, hari terakhir katinakala atau ciwara masa. Satu bulan penuh, umat Buddha mempersembahkan utamanya jubah dan saparikara, kebutuhan-kebutuhan lain untuk sangga. Yang membedakan dana pada bulan Katina dengan dana pada hari-hari yang lain, dana pada saat pada masa Katina dipersembahkan kepada sangga. Para ibu, bapak sekalian, mempersembahkan dana di sebelah ini atau di sebelah sana atau di tempat yang lain tidak usah berkecil hati. Semuanya dipersembahkan dengan pikiran kepada sangga. Dana itu akan disimpan dan dimanfaatkan untuk kepentingan dhamma oleh sangga, bukan semata-mata untuk para bhikkhu yang hadir sekarang. Tiap-tiap tahun, Sangha Theravada Indonesia memberikan bantuan kepada wihara-wihara yang rusak, yang bocor tidak bisa mengganti atap, yang lantainya dari tanah. Jauh berbeda dengan dibandingkan Dhammacakka ini. Tiap-tiap tahun kurang lebih 600 juta dana yang diberikan oleh sangga ke wihara di daerah-daerah. Dana itu adalah sebagian besar dari dana Katina yang diterima oleh sangga. Sangga memanfaatkan sebaik-baiknya dan memberikan pertanggungjawaban jelas setiap tahun pada waktu persamuan agung. Saya perlu menyampaikan ini berkali-kali karena ada umat Buddha yang baru, generasi yang baru-baru
yang belum pernah mendengar penjelasan ini. Mereka mungkin berpikir, untuk apa dana kepada sangga itu? Mereka ingin bertanya, tetapi tidak berani bertanya. Kewajiban kami untuk memberikan penjelasan. Dana yang saudara persembahkan di Kelapa Gading semalam, atau di Wihara Bojong, atau di wihara di tempat-tempat lain, yang dibina oleh Sangha Theravada Indonesia, pada masa Katina sebenarnya adalah sama. Saudara, ibu bapak sekalian berdana kepada Sangha. Ibu, bapak, dan saudara, apakah yang saudara dapatkan dengan berdana kepada Sangha di bulan Katina dan pada masa-masa yang lain? Secara mudah semua orang mengatakan, kami ingin berkah, Bante. Kami ingin berkah dengan melakukan kebajikan. Kami menginginkan blessing dengan melakukan kebajikan ini. Benar, saudara. Tetapi apakah yang dimaksud dengan berkah menurut ajaran Guru Agung kita? Apakah yang dimaksud dengan berkah, dengan manggala itu? Berkah menurut pengertian Dhamma adalah suatu kebajikan yang kita lakukan. Bukan mengharap sesuatu dari luar. Berkah bukan dimohon dari siapapun. Berkah tidak sama dengan wahyu, tidak sama dengan wangsit. Berkah tidak sama dengan hadiah. Berkah juga tidak sama dengan angpau. Tetapi kebajikan yang kita lakukan, itulah berkah, itulah manggala. Kalau saudara melakukan kebajikan, ada kebajikan yang saudara lakukan, saudara mempunyai berkah. Kalau tidak ada kebajikan yang saudara lakukan, tidak ada manggala, tidak ada berkah untuk saudara. Danan ca tama caria ca etang manggala mutama. Suka berdana, gemar berdana, membantu, menyokong, beramal. Begitulah kalimat umum. Dan melakukan kebajikan-kebajikan yang lain yang diajarkan oleh Dhamma. Itulah berkah. Di Sangyutta Nikaya, Guru Agung kita menjelaskan, anado balado hoti, watado hoti wanado, yanado sukado hoti, dipado hoti cakudo. Artinya, anado balado hoti, kresek-kreseknya ditunda, saudara. Nanti tetangganya terganggu. Panitianya ini kasih kantong yang bikin ribut. Harus mengendalikan diri, jangan kresek-kresek dulu. Ibu, bapak, dan saudara. Anado balado hoti. Kalau ibu, bapak, dan saudara berdana makanan termasuk obat-obatan,
Guru Agung kita menjelaskan sebenarnya bukan hanya berdana materi, tetapi berdana manfaat. Orang yang memberikan makanan, memberikan obat-obatan seperti memberikan balak kekuatan. Orang yang memberikan kekuatan akan memperoleh kekuatan. Watado hoti wanado. Kalau saudara suka berdana pakaian, kain, malam hari ini yang berdana jubah banyak sekali. Seperti memberikan wanadu keindahan. Mereka yang memberikan keindahan akan memperoleh kulit yang halus. Wajahnya enak dipandang. Yanadu sukadu hoti. Orang yang suka meminjamkan kendaraan, memberikan karcis, tiket. Para bhikkhu tentu tidak akan bisa berjalan jauh kalau tidak ada yang memberikan kendaraan. Seperti memberikan kebahagiaan. Orang yang memberi kebahagiaan akan mendapatkan kebahagiaan. Dipado hoti cakudo. Orang yang memberikan lampu-lampu, membantu membayar listrik, pelita. Kepada siapapun, tidak harus kepada bhikkhu, tidak hanya kepada wihara. Sama seperti memberikan caku mata. Orang yang berdana pelita penerangan akan mendapatkan mata pengetahuan. Saudara mengharap, tidak mengharap, inilah manfaat berdana. Benar, saudara. Kita yakin bang karma. Bank karma tidak perlu LPS. Tidak mungkin bangkrut. Tidak mungkin kolaps. Saya menggunakan metafora ini supaya saudara mengerti dengan jelas dan tidak mudah lupa. Apakah ada bunganya, Bante? Oh, ada, saudara. Apa 7,5% setahun? Lebih. Mungkin 77%. Tetapi Sang Buddha tidak pernah mengucapkan, tidak pernah menyebutkan bunganya itu supaya pikiran kita tidak menjadi kotor. Nanti mengingat-ingat bunga. Tetapi saudara, yang disimpan oleh bank karma ini tidak hanya perbuatan baik, perbuatan buruk juga disimpan. Sekecil apapun. Apakah perbuatan buruk juga ada bunganya, Bante? Ada, saudara. Besar juga. Sering orang-orang mengeluh. Saya sudah banyak, Bante, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Sampai kadang-kadang merasa putus asa. Kenapa? Kok tidak berbuah hidup saya? Kok begini-begini banyak kesulitan? Ya, saudara, berbuat buruk banyak sih. Bank karma juga menyimpan perbuatan yang buruk. Kalau perbuatan buruknya banyak, saudara, simpanan kebaikannya bisa diblokir oleh KPK-nya hukum karma. Tidak bisa cair. Dan KPK-nya hukum karma ini jeli sekali. Keras. Tidak pandang bulu.
ibu, bapak, dan saudara. Tetapi berbuat baik tidak hanya berdana, tidak hanya menyokong, tidak hanya menyumbang. Kadang-kadang banyak orang mengatakan, saya sudah menyumbang besar, besar, besar. Dan merasa saya sudah praktek dhamma dengan baik. Tidak cukup, saudara. Berdana adalah kebajikan awal, kebajikan permulaan, pintu pembuka. Tetapi kita harus melangkah ke dalam. Memang kalau pintu tidak dibuka, berdana saja sulit. Kebajikan yang lain sulit dilakukan. Tetapi kalau pintu sudah dibuka, Anda tidak boleh berhenti di ambang pintu. Masuk ke dalam. Kebajikan yang lain perlu dilakukan. Tidak hanya memberi, memberi, menyokong saja. Ada kebajikan yang lain yang lebih tinggi. Saya akan memulai dari yang rendah. Kalau saudara datang ke Wihara Sunter ini, apa peduli dengan sampah-sampah? Plastik-plastik berserakan, kertas-kertas. Saudara pernah memungut itu, memasukkan ke tong sampah? Atau saudara berpikir, ah itu kan pekerjaan tukang kebun dan bante-bante yang ada di sini? Oh iya, kami para biku termasuk saya pungutin sampah. Tetapi saudara menambah sampah. Kalau lampu menyala, apakah saudara peduli untuk mematikan kalau tidak berguna? Di rumah Anda sendiri, air mengucur di toilet yang tidak perlu dimatikan. Itu adalah kebajikan, saudara. Itu ada nilainya, bukan cuma-cuma. Apalagi mereka yang menjadi daya kasabah. Itu kehormatan besar menjadi daya kasabah. Bekerja melakukan kebajikan. Tidak perlu ada orang lain memuji. Apapun yang dilakukan. Yang mengurangi kesulitan, mengurangi penderitaan orang lain, itulah kebajikan. Saudara jangan berpikir, ah Pancasila saya sudah hafal, saya kan tidak pernah membunuh orang, tidak pernah memperkosa. Saya kan tidak narkoba, tidak korupsi, tidak hanya itu. Kalau saudara berada di tempat umum, apakah saudara sudah berpikir, saya ini berada di tempat umum? Apakah perilaku saya ini mengganggu yang lain atau tidak? Di mana Anda duduk, di mana Anda berdiri? Parkir mobil, parkir motor? Apakah mengganggu atau tidak? Saudara tidak peduli itu, sering. Padahal kita tidak bisa hidup di dalam kapsul. Kita mempunyai lingkungan, ada keluarga, ada anak, ada istri, ada suami. Keburukan kita berpengaruh pada yang lain. Kebaikan kita memberikan kebaikan pada yang lain juga. Perbuatan Anda akan mempengaruhi yang lain, itu harus diingat sekali. Ada dua masalah, kawin cerai dan suap menyuap. Tampaknya tidak merugikan. Suami kawin lagi, istrinya juga kawin lagi, sama-sama senangnya toh. Siapa yang dirugikan? Memang kelihatannya tidak ada yang dirugikan. Bagaimana anak-anak? Anak-anak sekarang tidak rugi. Kalau nanti anak-anak sudah berkeluarga, kemudian mengalami masalah sedikit, anak-anak gampang saja untuk bercerai. Dia mendapatkan teladan dari orang tuanya. Dulu orang tua saya bercerai juga tidak apa-apa kok.
Apa yang kita wariskan kepada anak-anak? Tidak hanya uang, saudara, tidak hanya pendidikan, saudara, tetapi contoh perilaku yang baik. Bukan contoh perilaku yang buruk. Apakah kita sadar? Yang tidak punya anak, punya murid, punya lingkungan. Murid-murid kita akan mencontoh perilaku yang buruk dari gurunya. Bukan sekadar memberikan ilmu, memberikan uang, memberikan teladan perilaku. Ada dosen di perguruan tinggi di Jakarta ini. Tentu namanya tidak boleh disebutkan. Muridnya 4 tidak lulus. Sebenarnya. Tapi dosen ini mengatakan, kamu ini tidak akan lulus. Tapi kamu mau lulus apa tidak? Lalu dia urunan beli tas untuk dosennya. 800 ribu. Ini cerita nyata, saudara. Tasnya diberikan dosennya. Pada waktu menerima tas itu, dosennya bertanya, ini ikhlas toh? Oh, ikhlas. Berempat itu seperti kor. Oh, ini ikhlas. Kalau sudah dikatakan ikhlas, sah. Halal. Biasanya kalau saudara memberikan suap kan begitu toh. Yang disuap bertanya, ikhlas toh? Oh ya ikhlas pak, sah. Muridnya 4 ini lulus. Tapi setelah menerima tas, dosennya berkata, tasmu tidak bisa dipakai. Loh, karena tidak ada pasangannya. Pasangannya apa? Sepatu. Dia urunan lagi beli sepatu. Jumlahnya 1 juta dengan tas. 1 juta dibagi 4 orang. 250 ribu lulus sarjana. Dosennya tidak rugi. Muridnya 4. Mahasiswanya tidak rugi. Tetapi kalau muridnya menjadi dosen atau menjadi guru kelak bagaimana? Perguruan tinggi ini mendidik guru, namanya aja sekarang universitas. Kalau besok 4 anak ini, 4 sarjana ini jadi guru, muridnya ada yang tidak lulus, dia ingat apa yang dia alami. Kalau ada tas dan sepatu, lulus. Saya dulu juga begitu kok. Dosennya ini wanita, saudara. Waduh, Bante, wanita kok buruk. Kalau pria bagaimana? Oh, pria lebih buruk lagi, saudara. Pria minta double untuk dirinya dan untuk istrinya. Kelihatannya tidak merugikan, tetapi mewariskan yang buruk. Oleh karena itu, marilah kita mengendalikan diri. Melakukan kebaikan dari menjaga kebersihan, menghemat air, menyapa yang lebih tua, membantu mereka yang sulit. Sekarang di Filipina itu seperti ada tsunami. Saudara tergerak membantu? Tergerak itu kalau hanya Thailand dan Myanmar. Apakah di Filipina itu bukan sesama manusia seperti kita? Bantulah meskipun sedikit. Itu kebajikan. Guru agung kita mengatakan memberikan makan pada seekor anjing, seekor kucing, itu juga kebajikan. Bukan tidak ada artinya. Memang sulit mengendalikan diri. Apalagi mulut, SMS, Facebook. Banyak masalah muncul karena mulut. Kalau Anda tidak berbicara itu masalah tidak berkembang. Karena Anda berbicara masalah berkembang biak.
Mengapa tidak mengendalikan diri? Tapi kadang-kadang lupa, Bante, ada tips. Setiap pagi bertekad dengan pikiran yang kuat. Aku akan mengendalikan mulutku dan perbuatanku. Sore sekali lagi. Guru-guru meditasi mengatakan, tidak cukup membaca Pancasila bahasa Pali. Bahasa Pali itu tidak bisa masuk ke sanubari kita. Bertekad dengan bahasa yang saudara mengerti. Apalagi diucapkan 3 kali, kuat-kuat. Hari ini saya akan menjaga ucapan dan perbuatan saya 3 kali. Kalau itu diucapkan setiap hari 3 kali pagi, 3 kali sore dengan kuat. Maka setiap kita akan berkata-kata, berbuat sesuatu. Tekad itu akan muncul. Karena berkesan, begitulah gampangnya. Kuat di dalam pikiran kita. Tetapi harus diucapkan setiap hari. Harus diperbaharui setiap hari. Tidak hanya sekali saja. Untuk rem mulut kita dan perilaku kita. Ada nasihat yang bagus yang disampaikan oleh guru besar meditasi yang sudah almarhum. Kalau saudara mendengar, mengetahui kesalahan orang lain berapapun besarnya, jangan ceritakan kepada yang lain. Tapi kebaikan orang lain meskipun sedikit nyumbang, sedikit menolong, sedikit, ceritakanlah kepada yang lain. Kebaikan sendiri meskipun banyak, jangan cerita. Kesalahan diri sendiri, sadari dan perbaiki. Yang pertama sering dikatakan berpikir positif. Hanya melihat dan berbicara yang baik-baik untuk orang lain. Jangan membicarakan kekurangan, kesalahan, keburukan orang lain, termasuk menulis SMS dan sebagainya. Sering dikatakan berpikir positif, karena kalau kita membicarakan kesalahan orang lain, kita berpikir yang buruk, 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 mengisi pikiran kita dengan buruk, buruk, buruk. 2 yang belakangan itu dhamma. Berapapun besar kebajikan kita, jangan bicara supaya ego tidak naik. Apalagi minta selembar kertas dari Magabudi Wandani. Saya ini tidak pernah dapat selembar kertas penghargaan. Apa sih beratnya saya diberi selembar kertas oleh Magabudi Wandani? Karena merasa sudah berjasa. Tidak, meskipun jasanya besar, jangan bicara jasanya sendiri. Latihan memadamkan keakuan. Kalau ada kesalahan, sadari. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri, sadari karena sudah terjadi. Dan berusaha memperbaiki. Umumnya kita bagaimana, saudara? Umumnya kita. Kesalahan orang lain sedikit saja, oh warta berita dari Sabang sampai Merauke. Jasanya orang lain besar seperti apa, harus ditutup. Tidak usah diomongkan. Kalau kebaikannya sendiri sedikit saja, oh beritanya luar biasa. Kesalahannya yang besar, dilupakan. Tidak ada kemajuan untuk itu. Tidak ada manfaat untuk kehidupan kita. Hanya mencari-cari kesalahan orang lain. Tidak mau mengakui jasa orang lain. Membesar-besarkan jasanya sendiri. Dan tidak peduli dengan kesalahannya sendiri.
ibu, bapak, dan saudara. Ada dua hal yang pernah disebutkan oleh guru agung kita, Buddha Gotama. Kepandaian dan kebajikan. Pandai dan baik. Baik dan pandai. Pandai dan baik. Dua hal. Tetapi guru agung kita meletakkan kepandaian, kecerdasan, kecerdikan nomor dua. Kebaikan nomor satu. Kalau ada orang pintar, orang cerdas, orang pandai tetapi buruk, tidak melakukan kebaikan, masyarakat tidak pernah memuji, sekalipun dia pandai. Tetapi kalau dia baik, rendah hati, suka menolong, mulutnya tidak cerewet, baik dia meskipun agak bodoh. Guru agung kita mengatakan masyarakat memuji dia. Kalau dia baik dan pandai bagaimana Bante? Guru agung kita mengatakan masyarakat memuji dua kali lipat. Baik dan pandai. Kalau hanya pandai saja tidak dipuji. Sekalipun tidak dipuji. Kalau hanya baik saja dipuji satu kali. Pandai saja tidak dipuji. Baik dan pandai dipuji dua kali. Sebenarnya ini hukum alam bermasyarakat. Andai kata guru agung kita tidak menjelaskan, itu sudah terjadi. Orang pandai saja, pintar saja tapi pintar ngakali, tidak dipuji. Tapi kalau orang baik meskipun kurang pandai, dipuji dia. Apalagi baik dan pandai, dipuji dua kali. Apalagi ibu bapak dan saudara. Tidak hanya berdana, tidak hanya mengendalikan perilaku, mulutnya dan perbuatannya dikendalikan. Tetapi juga bermeditasi, mengendalikan pikiran. Sangat luar biasa. Kebajikannya. Karena semua tingkah laku kita yang baik dan yang buruk datangnya dari pikiran. Mengendalikan pikiran, kebajikan yang tertinggi. Cobalah, berusahalah. Tidak hanya berdana, tidak hanya menyumbang, menyokong, tidak hanya menjaga tingkah laku, perilaku dan mulut, tetapi juga menjaga pikiran kita karena semua sumbernya dari pikiran. Baiklah saudara, malam hari ini seolah-olah alam semesta di sekitar wihara ini ikut merayakan Katina. Berhari-hari hujan, lama sekali. Pada saat upacara ini dimulai saya melihat bulan purnama. Saya akan menutup uraian ini dengan cerita yang menarik. Yang lain tentu sudah pernah mendengar. Ada seorang buta hidup di desa yang kecil. Desa ini belum maju. Kalau malam juga gelap. Orang buta ini tidak bisa melihat sesuatu. Sinar, bentuk-bentuk tidak bisa. Kalau dia keluar, kalau dia berjalan, dia menggunakan tongkat. Tongkat itu seperti pembantu dia. Di mana lubang, di mana selokan, di mana dinding. Kalau malam terpaksa dia keluar, tangan kanan membawa tongkat, tangan kiri membawa lampu. Temannya mengatakan, "Mengapa kamu bawa lampu? Repot amat." Tangan kanan bawa tongkat, tek 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 tek. Tangan kiri membawa lampu. Kamu bisa lihat jalan? Kagak sih. Kamu bisa melihat sinar? Enggak. Loh, kok kamu bawa lampu? Buat apa? Orang buta ini mengatakan, kalau saya membawa lampu, saya tidak ditabrak orang lain. Dan orang lain tidak menabrak saya.
Kalau saya membawa lampu, saya melindungi diri saya sekaligus melindungi orang lain. Saya tidak ditabrak, orang lain tidak menabrak. Saya melindungi orang lain supaya tidak menabrak saya. Dan saya melindungi diri saya sendiri. Apalagi kalau ada orang yang ikut berjalan bersama saya, dia ikut mendapatkan penerangan. Alangkah indahnya, saudara. Orang buta membawa lampu. Dipadu hoti cakudo. Orang yang membawa lampu seperti memberikan mata. Orang buta ini dalam kelahiran yang akan datang akan mendapatkan mata. Selamat melakukan kebajikan. Jangan meremehkan kebajikan meskipun kecil. Semoga Triratna selalu memberkahi ibu, bapa, dan saudara. Terima kasih.